Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Imam Pemimpinan PJK Masjid seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi dapat bersama-sama dengan Fadil Ustaz dan seluruh warga Masjid Padang Mengkuang mengucapkan terima kasih kerana sudi hadir dan terus bersama kami. Dan sesuatu yang menggembirakan kami iaitu Ustaz akan ke masjid ini secara berjadual, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, jangan lupa kita niat itikaf dan menjaga SOP. Fadilah Fadu Masyukullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah yang kita muliakan saudara pengerusi majlis kita pada malam ini, khususnya seluruh sok kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Padang Mengkuang Bukit Payung, para imam, para bilal, hadirin hadirat, tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur ke hadratillah subhanahu wa ta'ala dengan pertolongan yang kita dapat berkumpul pada malam ini dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan mengundang rahmat daripada sisinya. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira sebagai amal baik dan amal soleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita, memberi keuntungan kepada kita pada hari kita dibawa bertemu beramai-ramai dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul mahsyar nanti, insyaAllah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah qala taqwallah wa husnul khuluq wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar faqala al-famu wal-farju au kama qala rawahu at-Tirmizi. Diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Abu Hurairah, satu hari datang seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang banyak memasukkan manusia ke dalam syurga? Rasulullah SAW jawab, takwa kepada Allah dan elok akhlaknya. Kemudian ditanya lagi, apakah amalan yang banyak sangat memasukkan manusia ke dalam neraka? Nabi SAW jawab, mulut dan kemaluan. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita pada malam ini untuk memahami hadis yang sangat pendek tadi dan memberi kebaikan bagi kita dan kita sampaikan kepada orang lain. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini orang ambil kesempatanlah bertanya. Sebab tu banyak dalam kitab-kitab hadis su'ila Rasulullah, kita dengar su'ilan nabi, ditanya akan nabi, ditanya akan Rasulullah. Sahabat tak tanya, sahabat dengar, sahabat tengok. Su'ila tu maknanya ditanya akan Nabi. Ada hadis-hadis lain berbunyi, ja'a rajulun sa'ala Rasulullah, datang laki-laki atau perempuan dan dia tanya akan Rasulullah. Nampak? Bila sebut bertanya ni, itu sebenarnya satu keperluan dalam kehidupan kita. Sama ada kita bertanya bab agama, tanya bab dunia, kita kan tanya sama kan? Nak pergi bandar pukul berapa? Persoalan lah tu, pertanyaan. Nak pergi berapa orang? Persoalan lah tu. Nak pergi nak naik kereta siapa? Soalan juga. Nak pergi belum asal ke lepas asal? Malam ni nak makan di mana? Nak nasi hari ni, lauk benda? Ikan benda? Ikan selayang apa? Nak goreng ke? Nak singgang? Banyak soalan lah. Tak, daripada kita kecil sampai besar, separuh daripada hidup kita soalan. Oleh kerana itu, kita ambillah kesempatan soal attack perkara-perkara yang memberi untung kepada kita selepas kita mati.
Adapun kita soal bini kita nak singgang ke nak goreng, tak salah. Tapi itu tidak termasuk perkara yang menguntungkan selepas mati. Ha. Ha, bukan kata salah, tanya tak ada masalah. Neh. Ha. Jadi oleh kerana kita sama-sama duk tanya, tanyalah atek dengan satu perkara yang bila kita dapat jawapan, dia menguntungkan kita lepas kita mati bila-bila. Jadi dapat untung. Ha, sebab perangai manusia ni dia suka untung hok nampak. Sebab tu dia banyak bertanya benda untung hok nampak. Neh, soalan dia bila dia tanya ha hok sebelum mati. Ha. Neh, hok lepas mati tak tanya. Dia jumpa dengan ulama dia tanya umur apa? Dia tanya umur ulama. Dia tak tanya hukum agama. Neh, ha, dia jumpa tok guru, dia jumpa orang alim, neh. Ha, dia tanya anak berapa orang tu. Dah haram tanya gitu. Dah haram. Dah haram tapi untung ke rugi? Ruginya. Nampak tak? Neh. Ha, dia jumpa orang ahli Quran, guru Quran, dia tak tanya hukum Quran, hukum tajwid, hukum apa. Nah, dia tanya pak dara hak itu, orang tu ada lagi learning. Dah salah tidak salah, tapi kadang-kadang kita lupa bertanya perkara yang memberi faedah lepas daripada mati. Sama ada dapat faedah tu dengan semata-mata jawapan atau dapat faedah itu selepas kita mengamalkan jawapan yang diberi. Maka dalam hadis ini kata Abu Hurairah, su'ila Rasulullah, telah ditanya, mana ada orang tanya. Nah, kalau orang mengaji nahwu, mengaji apa benda tasrih, dia panggil benda majhul. Maknanya yang bertanya pak itu maklum. Ada dah tukang tanya. Nah, maknanya sa'ala rajulun, seorang sudah bertanya. Akan Nabi, apa soalan dia? Ya Rasulullah. Apakah perkara, apakah amalan yang banyak memasukkan manusia ke dalam syurga? Soalan kedua, apakah amalan yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Faham di sini, bukan hak ni saja, amalan lain pun ada juga masuk syurga. Amalan lain pun ada juga masuk neraka. Tapi soalannya, an aksarima, apakah amalan paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga? Bukan maksud amalan lain tau. Neh. Jadi Nabi jawab dua perkara. Pertama, takwa Allah. Takut kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, baik perangai, elok kelakuan, tikah laku. Neh. Ha, ataupun akhlak mulia orang panggil. Neh. Ha. Hal lain tak sebut. Zikir. Dapat syurga juga tapi Nabi tak jawab sini. Faham? Kerana soalan dia ialah yang paling banyak orang masuk syurga. Faham? Ha, selawat Nabi tak jawab. Neh, ha, takwa Allah. Ibu dia situ. Takwa ni benda taqaf waw alif. Taqaf waw alif. Alif macam geria tu. Faham? Takwa. Takwa ni apa dia? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahih, iaitu junjung suruh Allah dan tinggal larangan Allah. Dulu ni kita buat arang banyak, ha, tinggal, ha, takwa. Weh, minum arak 14 tahun dah. Tahu dah 14 tahun. Hari ni aku tak minum dah. Ha, mu takwa hari ni. Lah, 14 tahun minum arak, dapat kok nama takwa. Kau dapat, eh? Sebab ijtinab. Ijtinab tu mana tinggal. Atau jauh. 14 tahun dah minum arak. 3 lori dah air arak masuk dalam perut. Hari ni dia tambah dah. Apa apa? Dah Tuhan larang. Takwa. Faham lagi? Ha, dia takwa bukan nama. Nah, kalau nama lain, masjid takwa. Surau takwa. Itu nama. Nah, Darut takwa sekolah. Nah. At-taqwa bukan di sign-sign nama-nama masjid dan sebagainya. Dalam suatu hadis yang lain Nabi kata at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrih bi yadihi au kama qala. Nabi kata takwa di sini. Di mana? Nabi menunjukkan dengan jari Nabi ke dada.
Takwa di sini. Bukan baju ni, dalam mana hati kita. Nak? Ha, hati kita. Takut kata, tadi ada orang cari mu. Orang gua ni, pergi, aku tak kenal kau. Dah gua ni orang tu orang gua ni. Tahu macam orang macam jenis-jenis takwa gitu lah. Ha, sudah kerja dah. Takwa ke mana kau? Mu tengok di mana takwa? At-taqwa hahuna dalanum. Dia kata pakai sekebang. Hei, itu bukan takwa. Itu sekebang. Faham? Ha, pakai piyoh, itu bukan takwa. Janguk anjang, itu bukan takwa. Sugi umoy, itu bukan takwa. Itu sunnah. Faham? At-taqwa hahuna dalam hati ni. Takut kepada Allah. Takut itu membuahkan dua perkara. Melakukan segala suruh yang wajib, meninggalkan segala larangan yang haram. Jadi komplit takwa. Jadi banyakkan orang takwa inilah. Orang dengan sebab takwa orang masuk syurga. Nah, takwa ini masuk tak dalam amal soleh? Ya, dia masuk dalam amal soleh. Amalan kita ni ada dua, amal toleh, amal hak dak pakar. Selagi amal soleh, amal yang baik. Maka amal yang memasukkan manusia ke dalam syurga ialah amal soleh. Bila setelah dia beriman, amal soleh ni hak tinggi sekali martabat dia takwa. Jadi takwa asalnya dari dalam. Neh, kalau kita buh luar dak jadi juga. Kita buat t-shirt. Neh, persatuan orang-orang takwa pada kuang. Jual 15 rial tengok laku. Nampak tak? Dah kalau kita pakai jadi takwa. Dok belum tentu. Bang, baju jelah. Neh. Baju saja. Nah, itu promotion, promosi supaya orang bertakwa. Tak ada salah. Neh. Macam orang ubuh di dalam di belakang kereta kan. I love Prophet Muhammad. Kau dengar tak? Stiker. Nah, saya cintakan Rasulullah. Buh di belakang kereta. Tapi kita duduk belah kereta dia tak ada dengar selawat. Ada. Nah, lagu dalam kereta cermin belakang I love Prophet Muhammad. Faham? Faham lagi? Jadi biar selarah. Biar selarah. Tak? Kita tak tulis pun cintakan Rasulullah. Tapi kita kehidupan kita menunjukkan kita cinta Rasulullah. Dapat faedah yang baik. Tapi kalau kita cinta Rasulullah, kita epek blok belakang kereta sebagai promo, promosi, maka kita jadi lebih baik. Gitu. Jadi mudah-mudahan Allah pilih kita jadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni dia banyak label. Tak apalah asalkan takwa. Cak ayam tak apa dah asal takwa. Tak macam kereta kenderaan. Bila ada kereta boleh pergi bandar belaka. Tak, tak kicap apa pun. Mesdi baru 400 ribu. Siapa bandar kau? Exia. Siapa bandar kau? Bang, Biza. Siapa bandar kau? Nah, kerana semua tu kenderaan cak ayam pun siapa kau murah kau? Nah, jadi kalau kita dapat nama takwa, alhamdulillah. Walaupun takwa kita cak ayam. Ayam bukan sebarang ayam, ayam berok kapu. Tak apa tau. Nah, asal dia nama takwa. Kerana apa? Kerana yang banyak sekali masuk syurga sebab ada takwa. Nah, jadi sehari lima waktu ini wajib kita buat. Kerana apa? Kerana kewajipan itu perintah Allah. Itulah perkara-perkara takwa. Meninggalkan pula. Kawan orang tengok duduk tepi jalan, orang jalan jatuh biti-biti. Kita dah ambil, kita panggil tuang dia. Biti jatuh tu. Itu dia panggil takwa. Kalau tak ada takwa, biti jatuh debak, lok dia pergi jauh dulu datang tu. Kayak gimak lok jigit gitu, ada puak bola kocek. Okay. Neh. Agak-agaknya kita kalau 10 ia piti orang jatuh lah, kita ambil tau. Esok-esok, pergi minum air. Mak tu piti orang jatuh 10 ia. Tuan dia dah sedar dah, pergi bayar dah. Dah biar dengan kaki kita. Kita faham. Faham tau? Tak.
Apa nak curi? Takwa. Tapi biar kerana Allah. Jangan apa nak ambil. Puluh ya. Kalau 5,000. Itu cerita lain Ustaz. Faham tak lagi? Nah, apa tu kita kena jaga. Takwa-takwa ni minta daripada Allah. Pemeliharaan, penjagaan, kurnia daripada Allah. Pegang dengan Allah sama, dia pelihara kita. Kalau kita cakap di mulut saja takwa-takwa-takwa, sikit dah ambil banyak bahang. Betul tak? Tengok masa kita tak boleh jawatan. Faham lagi? Tak? Mati syahid, tujuan kami. Gak boleh. Nyak tak apa muka. Bila mati. Tak tahu. Mu 40 ribu sebulan, aku 30 ribu sebulan. Ya, ada lah. Bukan sekarang. No. Mongolia. Faham lagi? Allah uji kita. Tahu tak? Siapa yang selamat? Alhamdulillah. Nah, takwalah dia. Masa susah pun dia takwa sungguh. Masa dia ada peluang untuk buat kejahatan, masih lagi ada takwa tu. Siapa nak bertanya atau dia? Atau soalan dia? Lagi kita jawab soalan. Yang kedua, Nabi kata wa husnul khuluq. Khuluq-khuluq ni perangai, akhlak. Bukan khuluq tu makna kejadian. Tu khalqun. Kejadian. Kalau kejadian orang comel masuk syurga, orang sedap orang putih. Kita balik awal kalau pergi ayum. Faham? Bukan makna betuk kejadian tu comel masuk syurga. Perangai. Sebab tu masuk syurga dengan akhlak mulia. Bukan dengan kejadian yang bagus. Allah buat ni, manusia ni, orang putih, orang Arab. Comel-comel dia. Faham? Jadi sebuah pandangan kita, pandangan Allah tak ada outdoor. Pandangan mata kita, ya, makhluk ni. Ya? Dan yang paling cantik, kajian lah. Dan tak kira dia orang kafir atau orang Islam. Yang mereka yang di pantai, di negeri tu ada laut Mediterranean. Mana-mana negeri yang di pantai dia laut Mediterranean, comel. Bukan tak ada udoh, ramai comel. Kalau dari atas, Eropah, Kristian, dari bawah, Arab. Kalau hujung sekali, Portugal. Betul tak? Lepas tu Spanyol, lepas tu Perancis, lepas tu Itali, lepas tu Greece. Lepas tu baru Islam, Turki, Lebanon, Palestin, Mesir, Tunisia, Algeria, Libya, Morocco. Semua ni ada tanam dua jenis buah, tiga jenis pokok buah, buah zaitun, buah kurma, buah anggur. Ha, tu comel-comel tu. Tapi bukan masuk syurga pasal dia comel. Ramai mana? Nak orang Yahudi Bani Israel, keturunan Israel Nabi Yakub. Faham? Keturunan Nabi Yakub ni hak Nabi Yusuf ni. Orang puang tengok muka Nabi Yusuf ni, iri nangang tak berasa. Dah tak luka? Kadang luka, luka. Darah tubik meneleh. Tapi tak pedih. Dah apa? Dah cacok biu. Macam lagi hospital, belah perut. Takkan berbelah lalu macam ikan. Kita pergi beli ikan, kaya-kaya saya kau. Nampak besar gitu, tema-tema-tema, 20 ya. Besar betih. Ha? Dia kata nak siang ke tak? Siang lalu lah. Dia biu kok. Dia akan takis lalu. Kau tak kau. Ha? Tapi kalau orang hospital, biu lah. Ha, dia cak cocok. Biu separuh, biu penuh kok ada biu. Obat biu tu bila masuk dalam saraf kita, lepas tu dia belah perut, belah kepala, sakit itu tidak sapa ke otak, tak kabur ke otak. Faham lagi? Sudah dibiu. Luka tetap luka, putus tetap putus, tubik taruh berkembung. Cuma sakit itu tak sapa ke otak. Kena biu. Dah tengok Nabi Yusuf, masa mana biu? Kecantikan rupa muka dia tu yang membius perempuan-perempuan kawan Zulaikha, jadi macam kena biu, potong tangan tak boleh. Comel tak Nabi Yusuf? Comel. Dengan muka kita ni anggar-anggar. Siapa sini? Orang puan tengok muka dia macam kena biu. Akak langan, aku nak selfie dengan dia. Faham tak? Ha.
Tapi inilah yang paling ramai masuk neraka. Hok jamai. Nampak? Innallazina kafaru min bani Israil. Sesungguhnya orang-orang kafir dari keturunan Nabi Yakub, bani Israil, keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Yusuf, keturunan ni. Anak Nabi Ibrahim ikut Siti Sarah. Nak, ramai-ramai mata biru, mata hijau. Hidung boleh buat sakup baju kup. Hidung gitu buh baju-baju dak atuh. Lagi. Boleh sakup baju hidung, mata biru. Hang. Tekok ni ping, siapa tu biar orang. Hang. Kita tekok dengan kepala baju pun ya. Ha, jadi kalau kerana comel, Bani Israel masuk syurga. Lawa-lawa. Ha, sama ada orang Palestin, orang Jordan, orang Israel. Nah, lawa-lawa. Dah. Wa husnul khuluq. Elok perangai. Perangai molek ni lagu mana? Ha. Atau kata bukan orang berzikir, bukan orang ngaji, bukan orang alim, perangai molek. Faham lagi? Dia tak ada kait dengan ilmu, tidak kait dengan mengaji, tidak kait dengan berzikir, tidak kait dengan selawat. Nah, perangainya baik. Nak, tengoklah kampung kita, ropuang, ropuang. Nah, ada setengah-setengah makcik tu, dia tak cakap. Dia gaul dengan orang, tapi dia suka-suka. Dia tak cara ke orang, maksudnya, satu orang. Orang panggil husnul khuluq, perangainya baik. Faham lagi? Tu contoh. Tengok anak-anak kita. Macam murah gila mulut. Faham lagi? Habis kapung punya kata. Tuan nak? Ada tak jumpa kau puang gitu? Nak? Ha? Kalau cubik beli ikan, dia tudung. Tak akan dia ada akan budah-budah pun. Tudung kain gitu je. Faham? Tak kata kau orang, tak cara kau orang. Orang kata ke dia pun, tak cara kau orang senyap dia. Nah, itu tunjuk. Tu panggil orang baik-baik tu. Nak? Ha ni? Kau kapiyah. kalau kau kapiyah masuk surga, murah lah surga, 5 riyal je lah. Dah piyah 5 riyal je. Ha? Mu nak masuk surga? Nak? 5 riyal. Apa? Kau beli piyah. Faham lagi? Bukan pakai ridak masuk surga. 10 riyal je ridak. Ha? Sopi. Ha? Ha? Akhlak. Cakap dengan orang tua baik, cakap dengan ibu bapa baik, cakap dengan adik-beradik. Dia tak maki carut korang, tak supah mahmu korang. Harta orang tak mahu. Faham tak lagi? Nah, ada orang minta tolong. Dia tolong tu akhlak mulia. Nah, jadi benda kita berpeluang. Kita berpeluang jadi ulama, jadi ulama. Berpeluang jadi orang baik, buat jadi orang baik. Berpeluang jadi orang yang macam-macam benda. Ini semua ni jalan-jalan ke syurga. Nah, sebab kalau kita kira ngaji banyak, ilmu banyak, ada ke tipu orang? Ada tak? Ilmu Allah tinggi ngaji, tapi tipu lagi. Mana boleh ada yang tipu orang? Nah, habis 40 ribu, 30 ribu seorang yang lebong dia. Kerana apa? Kerana ilmu ini dia tidak nafi', tidak beri guna kepada diri dia. Nah, Allah suka orang yang baik akhlak kelakuan. Leni zaman ni, zaman orang tidak ada akhlak yang baik. Tahu tak? Ha. Mufti ke apa ke, yang maki caruk gitu. Orang Islam lah ke, tahu tak? Ha? Tak peduli dah. Pasal apa? Pasal tidak ada akhlak yang baik. Kemudian ditanyakan Nabi SAW, an aksari ma, kebanyakan daripada kelakuan atau perbuatan atau amalan, yudkhilun nasa an-nara, memasukkan manusia ke dalam neraka. Kok banyak sekali benda. Nabi kata, al-famu wal-farju. Mulut dan kemaluan. Rekah-rekah lah, nak suruh faham ya. Nah, mulut dan kemaluan. Dia anggota manusia ni, kalau kita bilang sutil-sutil lah, kecil besar lebih kurang 300. Tapi yang banyak memasukkan manusia ke dalam syurga, ke dalam neraka, buat dosa kepada Allah, 7. Nah, orang belajar kita Siyarus Salikin, Hidayatus Salikin, Ya Ulumuddin, Penawar Bagi Hati ada sebut. Nah, 7 anggota, iaitu mata, telinga, lidah, tangan,
kaki kemaluan, perut tujuh. Nah, kaki melangkah ke tempat maksiat masuk neraka. Tangan curi hak orang masuk neraka. Mata tengok yang Tuhan haram masuk neraka. Telinga duk dengar orang ngopak dan sebagainya masuk neraka. Nah, lidah berdusta masuk neraka. Perut masuk makanan yang haram masuk neraka. Dalam tujuh ni dua hak bisa sekali. Apa dia? Mulut yang ini lidah dan kemaluan. Kenapa dia bisa kali? Kerana mulut dan kemaluan tidak ada tulang. Barang lemak jangan gurau. Sorak. Kenapa dia bisa? Kerana dia lembek. Lidah ada tulang ah. Tak patut ada peribahasa. Nampak? Lidah tidak bertulang. Maksudnya lidah tidak bertulang ni apa saja nak kapau boleh lah. Kalau tedung senduk tak bisa. Kok kepala macam senduk ah. Bisa gak tu? Tu ada vaksin hospital. Nah, tak ada masalah. Neh, kok tedung kepala macam senduk kan? Kok tiup sunai. Oh, dia pun TikTok. Bang lagi. Tak apa. Neh, kok tu tedung senduk. Tedung sele. Tedung sele kau nak tiup sunai. Ngesunai-sunai bang. Bang lagi. Tedung sele ni. Neh, dia duduk lembek eh, kelek-kelek-kelek kat atas rupu. Kita lalu berok jirik ekor pinyah, berlipat, tong atas keting. Nah, 5 minit mesti sampai hospital. Kaedah dia kata doktor, 5 hingga 10 minit kena ada di hospital dah, ambil vaksin dia, cocok. Kalau setengah jam duduk buah lagi, duduk gosok buah minyak pun ahli lagi. Faham lagi? Malam kedua, paham. Nah, tahlil. Barang lembek. Jadi lidah banyak masuk neraka. Nah, lidah. Nombor dua, kemaluan. Lima lagi daripada tujuh anggota. Hebat juga. Paling hebat yang tidak bertulang. Lidah dan kemaluan. Ini dalam hadis ini sama tak? Ada hadis lain. Nabi kata saya nak dapat masuk syurga. Macam mana? Nabi kata mu jaga dua benda ni. Pertama ni antara dua tulang dagu iaitu mulut. Yang kedua antara dua tulang kakang iaitu kemaluan. Sama tak dengan hadis ni? Nabi, orang tanya Nabi, benda banyak dengan orang masuk neraka, kenapa? Alpamu mulut, alparju kemaluan. Kemaluan dengan mulut, hak mana banyak orang buat dosa? Kalau kita jawab, jadi kita omong betul. Hadirin jawab. Mulut. Nah. Orang ni hak jenis mari dengar ni payah dah nak cari orang berzina. Faham lagi? Ha, tapi mulut. Fitnah, caruh, maki seranoh. Faham? Sopoh. Ha, mulut. Pelawak. Nah. Pelawak berdusta. Dia nak? Ha, mulut. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, ke mana tepatnya? Neraka. Man kasura kalamuhu kasura saktu. Siapa banyak berkat cakap, banyak salah. Wa man kasura saktu kasura zunubu. Banyak salah, banyak dosa. Wa man kasura zunubu fannar aula bihi au kama qala. Bila banyak dosa, maka lebih layak masuk neraka. Nah. Jadi kalau kita nak bercakap boleh tak? Boleh. Ya? Dah. Guana? Kata tak boleh banyak cakap. Eh, siapa kata tak boleh banyak cakap? Cakaplah. Tak berhenti 4 minggu tak apa. Tapi yang baik. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khaira. Hadis lain Nabi kata barang siapa yang percaya kepada Allah, beriman pula dengan hari kiamat, katalah, cakaplah. Tapi yang baik. Kalau tak ada yang baik, auliyasmut atau diam. Nah, jadi sama hebat. Diam pun bagus, bercakap yang baik pun bagus. Yang tak bagus, cakap mengaruh. Nah, learning kalau kita tengok dalam media sosial. Nah, Facebook ke Instagram ke apa, duduk maki ke ulama. Nah, duduk caruk ke ustaz-ustaz. Tahu tak? Jadi orang tanya kita, apa pelik dengan orang Islam, ni ramai nak duduk maki ke tutup guru ke ustaz-ustaz. Hei, tak usah peduli. Benda kita peduli, susah hati kita. Nah, secara, jangan share, jangan apa. Ha,
Orang kafir memanglah di perangai dia gitu. Dak kafir ustaz, siap-siap orang Islam kita. Hei, kafir je kalau orang Islam takkan kata gitu. Tuan nak, perangai orang kafir tu. Nah, ustaz tu, dia orang ngajar tu, dia pakat kutuk, pakat apa. Nah, ha, ikut suka dia nak kata. Nah, ha, bukan orang Islam tu. Islam lagu lain perangai dia. Nak? Suka senang-senang hati tulis. Nah, ha, dia tak puas hati seorang ustaz. Lebuh gambar. Dia sendiri yang tulis. Bekas suara ustaz tu, dia sendiri tulis. Nak suruh orang nampak salah. Kawan-kawan dia 20 orang masuk. Oh, beres. Tak, tak apa. Memang sak yang datang ni. Faham tak lagi? Kalau perangai gitu, tepatnya syurga ke neraka? Syurga ke neraka? Tak boleh tahu dah. Jadi Nabi pesan, orang-orang yang jenis lagu ni mulutnya, walaupun dia hanya menulis dalam Facebook, tak, jangan jadikan sahabat. Kerana kamu akan rosak agamamu sebab mereka sudah rosak agama mereka. Tahu tak? Ha. Nabi kata, perhatikan dahulu orang yang kamu nak jadikan sahabat. Nah, kerana dinul mar'i, nampak? Agama kita mengikut perangai sahabat kita. Nah, tapi dia, kalau dia beriman, dia masih rasa takut. Bila tidak beriman, tidak ada rasa takut. Orang yang beriman, yang percaya, orang duk, orang lebam je. Orang cerita je. Pak ujung pagar kubur tu umur sasa lalu malam-malam. Ada nunggu. Orang yang percaya, dia lalu. Doa, takut lah. Maka orang beriman, dia percaya dengan balas baik bagi berkata baik. Dan yakin dengan balas neraka bagi berkata jahat, dia tak akan berkata yang jahat. Kenapa? Kerana ada iman. Nah, masyarakat habis jadi rosak. Pasal apa bila jadi rosak? Sebab tu kita kena ada peraturan. Tapi peraturan tidak menyebelahi Islam. Tidak ada peraturan nak mengawal mulut manusia. Tidak dibuat peraturan menghukum manusia yang celupa mulut dan sebagainya. Tahu tak? Jadi manusia akan semakin rosak. Peraturan semuanya nak menguntungkan pihak pemerintah. Nah, ini peradak lain. Kalau buat gini kena bayar ke kerajaan dulu. Ini kena bayar ke kerajaan. Peraturan gitu je banyak. Faham? Ini peraturan akhlak manusia. Dia buka kitab-kitab rakoh. Nah, orang tak semayang boleh dihukum. Nah, yang akan menghukum mahkamah. Yang menangkap boleh. Nah, kenapa? Tidak semayang. Yang minum arak, yang ambil tikang nombor ekor. Orang kapung gigak ramai-ramai, serah pada polis. Polis buat statement apa semua. Dibicarakan, berjudi, kena takzir. Nah, ha, walau tak kena hudud, dia ada takzir hukum. Takzir ni, rotang yang tak sampai sekurang-kurang hudud. Hudud minima 40 pukulan. Jadi takzir, orang berjudi, tak sampai 40. 20 rotang. Apa? Main nombor ekor. Ha, ni apa pula? Ha, ni kena J 3 hari. Apa? Pakai luar ketat awet. J 3 hari. Itu takzir. Nah, tapi makin lama, makin punya bila. Tahu tak? Ada tak peraturan? Tak ada. Sedangkan kita ini diberi kuasa oleh Allah memerintah. Di mana peraturan? Ha? Kita nak satu kerajaan yang takut kepada Allah. Bila dia takut kepada Allah, nah, apa yang kita dapat? Dia melaksanakan perintah Allah. Ha? Kalau bor kita nak jalan raya ada lapu, komunis pun buat lapu. Ha? Eh? Kalau bor nak dapat boleh buah divider baru, kerajaan sosialis pun, kapil laknak pun dia buah divider lawa derita. Faham? Ha? Tapi kita nak nilai-nilai Islam itu diterapkan. Satu demi satu peraturan timbul di dalam negara kita yang mengundang keredaan Allah Ta'ala. Betul tak? Ha? Jadi, pihak asatidah ni dia menyampaikan tazkirah. Benda ni haram, benda ni haram dan sebagainya. Tapi tak sesal gitu. Pihak kerajaan kena sambung. Nak, nah, kena laksanakan hukum, peraturan. Hitam putihkan, gezekkan hukum, undang-undang dan sebagainya. Nah, kalau naik basikal, rapuan, kena pakai longgar. Kalau pakai ketat, didenda RM50. Contohnya. Nak, nampak? Kalau buat lagi salah yang kedua, kena penjara 3 hari di Pulau Kerengga.
hang lagi. Kenapa? Kerana-Mu ya Allah. Nah, ha, tu kita nak tengok. Faham? Kita tak mau tengok pasal baru. Kita tak mau tengok divider baru. Kita tak mau tengok maknanya tamang bunga baru tu. Siapa-siapa boleh buat tu. Faham? Nah, ha, hukum yang menyelamatkan manusia daripada dapat bebas derhaka kepada Allah. Mudah-mudahan kita faham daripada hadis ini. Banyak perkara yang menyebabkan kita dapat syurga Allah. Tapi di antara perkara yang paling ramai orang dapat syurga Allah ialah dengan takwa dan akhlak yang mulia. Dan banyak perbuatan yang menyebabkan manusia ke neraka. Tapi yang paling banyak memasukkan manusia dalam neraka ialah mulut, lidahnya jahat dan kemaluannya. Wallahu a'lam.